Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Para jemaah, ikhwah, akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga fisik kita. Ya, menjaga hati yaitu menjaga keimanan kita, menjaga fisik kita, senantiasa diberikan kekuatan dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan keburukan. Tema kita bicara tentang akhlak. Menarik sekali kalau kita bicara tentang akhlak ini, ya. Kenapa? Masyarakat awam itu melihat orang bukan dari dalamnya ilmu, tapi melihat orang dari mana? Dari perilakunya. Terkadang ada orang yang ilmunya, ya kalau kita mengatakan gak berlebih-lebihan, ilmunya cetek lah, tapi akhlaknya sangat bagus sekali. Masyarakat akhirnya apa? Ngacungi jempol untuk orang baik dia. Melihat akhlaknya. Terkadang kita masyarakat menilai baik, ya. Oh, kata siapa? Tuh akhlaknya bagus orangnya. Padahal di balik itu dia penyamun umpamanya. Tapi kalau di komplek kelihatannya baik gitu. Jadi kalau di komplek dia jadi apa? Jadi kucing anggora gitu ya. Tapi kalau di luar komplek dia jadi serigala. Masyarakat menilainya ini kucing anggora. Padahal di luar itu dia serigala. Begitulah para jamaah sekalian. Akhlak itu apa? Al-khuluq. Akhlak itu kalau dalam bahasa Arab itu bentuk jamak. Tunggalnya khuluq. Ya, kita pakai istilah bahasa Indonesia saja, akhlak. Akhlak itu artinya tabiat, jibillah. Apa itu? Sikap, perilaku. Ya, bawaan, watak, tabiat, dan kalimat-kalimat yang senada, itulah akhlak. Ya. Watak, tabiat. Kita lihat di sejarah dulu sosok sahabat. Ada seorang sahabat namanya Asyaj ibnu Abdul Qais. Ya. Asyaj ibnu Abdul Qais. Rasulullah SAW pernah memuji sahabat ini dengan mengatakan, "Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah." Wahai Asyaj, kamu ini punya dua sifat yang dicintai sama Allah. Kamu punya dua sifat yang dicintai sama Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Yaitu sifat hilm dan anah. Apa hilm itu jemaah? Tau hilm?
Nggak tahu. Okay. Lawan dari marah apa? Marah. Lawannya apa? Eh? Lembut. Bukan. Apa lawannya marah? Marah itu apa sih? Mendidih, hajayan. Ya, emosional yang lagi mendidih, darahnya mendidih. Lawannya apa? Yuk tambah gak nyambung. Lawan dari marah itu hilim. Lawannya marah al-hilmu. Lawannya nangis apa? Tertawa. Lawannya marah hilim. Berarti apa al-hilmu? Bingung ya bahasa Indonesianya. Saya juga bingung bahasa Indonesianya apa ya. Al-hilm itu artinya kalem. Bukan, kadang bajingan juga kalem. Itu copet itu kalem loh jamaah. Kalau enggak kalem dia enggak bisa nyopet. Orang yang lagi sakau itu apa sakau ya? Yang habis apa konsumsi sabu-sabu itu sakau namanya. Apa? Ya situ deh. Pokoknya habis konsumsi sabu-sabu kan juga kalem tuh dia tuh. Kayak orang pinter aja padahal lagi teler. Jadi hilm itu orang yang mampu mengendalikan emosional dia. Jadi mau dicaci maki, diomelin orang sepasar, dia tetap cool penampilannya jemaah, tenang. Tetap senyum, tetap. Hilm. Bisa ente begitu? Eh? Istri ente ngambek aja ente udah kakak kuat. Iya kan? Coba istri ente ngambek terus sambil ngomel-ngomel. Ah, kakak kuat ente. Iya kan? Jadi hilm. Cool orangnya. Al-anah. Anah itu apa? Lawan dari ajalah. Ajalah itu apa? Terburu-buru kalau melakukan sesuatu itu buru-buru terus dia. Ana lawannya. Apa itu apa? Berarti apa? Sabar lagi ente. Enggak ada kata yang lain apa itu? Ana itu artinya kalau melakukan sesuatu itu dipikir dulu, matang. Dia enggak mau terburu-buru. Ya apa ya? Tidak terburu-buru. Jadi dipikir dulu, dilihat dulu mana yang pas, mana yang tepat sama dia. Itu namanya anah, bukan lelet, bukan. Ya bukan. Jadi Asyad ibnu Abdul Qais kata Rasulullah SAW, kamu ini punya dua sifat yang dicintai sama Allah. Ini namanya berarti. Ibnu Abdul Qais ini, sahabat ini punya apa? Punya akhlak. Punya akhlak. Oke, saya ajak lagi Anda berpikir. Abu Dzar Al-Ghifari. Pernah dengar namanya? Beliau berasal dari suku Ghifar yang tinggal di luar kota Madinah. Perkampungan beliau itu di bukit-bukit. Perkampungannya bukit. Karena suku Ghifar itu terkenal dengan suku penyamun. Suku penyamun. Jadi pedagang apa kalau lewat situ udah ya. Itu makan-makan deh sukunya Ghifar. Suatu hari adik dari Abu Dzar Al-Ghifari itu datang ke kota Makkah. Pulang-pulang cerita namanya Unais Al-Ghifari. Pulang-pulang cerita Unais ini. Bang,
saya melihat seorang laki-laki. Ra'aituhu, saya melihat dia memiliki makarimul akhlak. Katanya dia. Ini riwayat Bukhari Muslim. Saya melihat laki-laki di Mekah, dia punya akhlak-akhlak mulia. Dia punya akhlak mulia. Ini ceritanya suku ini belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Saya melihat dia memiliki akhlak mulia. Oke. Lalu Rasulullah bilang sama Asyad bin Abdul Qais, kamu punya dua akhlak yang mulia, dicintai sama Allah. Oke. Saya minta kamu nanti nyimpulin apa kesimpulannya. Abu Dzar Al-Ghifari dengan cerita itu penasaran. Akhirnya ringkas cerita, pergi ke Mekah, bertemu Rasulullah SAW dan masuk Islam. Waktu berjalan, suatu hari ada seseorang yang inni sabaitu rajulan bi ummihi, kata Abu Dzar, saya pernah maki-maki orang dengan jelek-jelekin ibunya. Dimaki-maki, jelek-jelekin ibunya. Lalu Rasulullah SAW dengar. Rasulullah bilang apa? Inna fika, inna kamru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, kamu punya sifat-sifat jahiliyah. Apa kesimpulannya jemaah? Siapa yang bisa nyimpulin? Berhadiah air minum. Hah? Apa? Di saat mereka belum Islam, belum masuk Islam, belum terkena dakwah, sebagian dari mereka sudah memiliki akhlak mulia. Tapi sebagian yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak, sampai akhlak jeleknya masih kebawa di waktu Islam. Kenapa? Enggak paham. Bukan. Akhlak itu, perilaku yang baik, akhlak baik itu terkadang muncul dari bawaan dia. Kalau bahasa kita, bawaan oroknya itu memang baik, Pak. Jadi ada orang memang punya bawaan apa? Punya bawaan baik, punya bawaan akhlak baik dia. Seperti yang dicontohkan sahabat Asyad bin Abdul Qais. Kamu itu punya dua akhlak yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dicintai Allah. Berarti apa? Bawaannya dia. Faham? Ketika Unais Al-Ghifari memuji Rasulullah SAW di Makkah, itu ada laki-laki yang saya melihat dia memiliki akhlak-akhlak semuanya. Berarti apa? Berarti memang Rasulullah SAW itu membawa akhlak mulia. Dari mana? Ya wajar, karena beliau Nabi dan Rasul. Waktu umur 4 tahun dadanya kan dibelah, dikeluarkan sifat-sifat buruk dan dimasukkan sifat-sifat terpuji. Kan gitu kan? Contoh lain, Abu Bakar As-Siddiq. Di masa jahiliyah beliau memiliki akhlak mulia. Enggak mau minum minuman keras, enggak mau menyembah berhala. Ya. Akhlak mulia. Dan bangsa Arab itu terkenal dengan sifat apa? Apa? Satu, apa? Kedermawanannya, karam, Pak. Terkenal mereka dengan kedermawanannya. Yang kedua, terkenal dengan sifat al-wafa. Wafa itu apa?
komitmen, komitmen dengan pertemanan, komitmen dia dengan pertemanannya itu. Abdurrahman bin Auf itu temenan sama Umayyah bin Khalaf. Gak pernah dengar ya? Tahu Umayyah bin Khalaf? Heh? CS-nya Abu Jahal. Sebelum perang Badar, Abdurrahman bin Auf itu main ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. Pak ya inti nonton bola melulu, sejarah gak apa. Jadi mereka punya sifat dermawan, wafa, bawaan. Jadi ada akhlak itu yang sifatnya memang apa? Jibili, tabii, bawaan, Pak. Bawaan. Akhlak baik dia, bawaan. Begitu juga ada akhlak buruk seperti ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar, "Inna kamru'un fika jahiliyah." Ada sifat-sifat jahiliyah yang kamu bawa masih ada. Itulah akhlak. Infahami ini dulu. Jadi ada yang bawaan, ya, memang asli bawaan. Bawaan ini apa? Bawaan ini bisa dia dari lahir sudah memiliki ini. Bisa bawaan ini setting lingkungan budaya masyarakat, seperti orang Arab terkenal dengan budaya apa, kedermawanan, wafanya mereka, budayanya dia begitu. Berarti akhlak yang muncul itu karena apa, ngalir aja, ibarat sungai itu ya begitulah yang terjadi, dia mengalir. Lalu ketika Rasulullah SAW diutus jadi Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam silsilah hadis sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bilang apa di hadis yang populer, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Lihat kalimat ini, redaksi ini, innama bu'ithu, saya diutus hanya apa, untuk apa, liutammim. Ada kalimat liutammim, kata-kata liutammim apa ini, menyempurnakan. Tuh, kan, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Berarti apa, akhlak mulia itu sebagiannya itu ada, akhlak mulia itu sebagiannya ada pada diri mereka, ada jemaah. Seperti itu tadi, kedermawanan. Terus kuat dengan kesukuan, sama sukunya, sama keluarganya itu kuat mereka. Kuat sekali. Artinya apa? Silaturahim dengan keluarga itu, kerabat itu kuat mereka. Makanya Hindun, istri dari Abu Sufyan, dendam ketika kakaknya, adiknya terbunuh dalam perang Badar, sehingga dia rela membayar dengan seluruh perhiasan dia kepada Wahsy asal dia bisa membunuh Hamzah sebagai balas dendam atas matinya saudara-saudaranya. Kesukuannya, kekeluargaannya kuat. Kemudian apa? Menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan itu kuat mereka. Menolong orang yang terzalimi itu kuat mereka. Sehingga terjadi dalam sejarah di saat Rasulullah SAW umur 35, sebuah perjanjian namanya Halful Fudul. Enggak tahu semua sejarah, payah ente. Kalau nanya MU, Manchester United, tahu. Halful Fudul. Apa itu perjanjian yang isinya membantu orang yang terzolimi? Mereka bikin itu di rumahnya Abdullah ibnu Jada'an. Siapa yang terzolimi akan dibantu. Sampai kata Rasulullah SAW di saat setelah hijrah ke Madinah,
andai ada perjanjian lagi kayak gitu saya mau datang, kata Nabi. Ini jahiliyah, belum kenabian. Jadi menolong orang yang susah, terzolimi, kemudian sedekah, sedekah, mereka mampu. Bukti apa? Renovasi Ka'bah. Ketika Ka'bah runtuh kan, direnovasi. Motornya adalah Abu Jahal. Bayangin tuh. Sampai Abu Jahal bilang apa? Kita mau merenovasi Ka'bah, ibaratnya gitu. Jangan kalian keluarkan dari duit-duit kalian yang hasil bisnis kotor, jangan. Jangan dikeluarkan dari bisnis zina, riba, jangan. Tahu mereka muamalat haram, halal itu tahu sebetulnya. Jangan dikeluarin dari bisnis-bisnismu yang kotor ya, yang haram-haram jangan. Lo ngerti jemaah? Keluarkan dari duit-duit yang halal, karena yang mau kita perbaiki ini Ka'bah. Lo jemaah? Ngerti, mereka punya akhlak, ada. Makanya syarah dari hadis Abu Hurairah tadi, penjelasan dari hadis Abu Hurairah tadi mengatakan apa? Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik yang sudah ada. Yang jadi permasalahan besar kalau kita mau analisa lebih tajam jemaah, akhlak-akhlak yang ada tadi itu muncul atas dasar apa? Apa dasar? Paham gak yang saya maksud? Dasarnya apa? Hah? Apa? Bawaan orok. Kok bisa dia bawaan orok, kok bisa lahir begitu? Ya kita gak bicara takdirnya Ustaz, ya selesai, gak usah dibahas. Alah gitu. Takdirnya gitu ya. Dulu pelajaran geografi, emang saya gak seneng pelajaran umum ya. Pelajaran geografi, analisa tingkat keasaman, apa namanya, air laut. Apa? Lempar diskusi di kelas. Saya angkat tangan. Pak, ya Nizar silakan. Takdir pak. Merah muka, gurunya ngamuk. Pelajaran IPA saya bilang takdir. Ya oke. Okay. Artinya akhlak mulia itu muncul dari mana? Nah, akhlak perilaku baik mereka lah. Muncul dari mana? Lingkungan, budaya mereka. Kan gitu kan? Coba nyebrang sedikit ke wilayah Persia. Seberangnya lagi wilayah yang dijajah oleh Romawi. Apa yang terjadi dengan lingkungan mereka? Hah? Nggak ada seperti yang ada dalam masyarakat Arab. Nggak ada. Romawi nggak ada seperti yang ada di masyarakat Arab. Nggak ada. Lingkungan mereka ini yang dibentuk. Makanya komentar dari Imam Ibnu Katsir bagus sekali. Sebentar saya sebutkan. Oh, mati internetnya. Sebentar jemaah. Imam Ibnu Katsir punya komentar bagus sekali. Ya. Berkaitan dengan hal ini, apa itu? Yaitu Rasulullah SAW datang, diutus menjadi Nabi dan Rasul. Lalu beliau memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Beliau bilang Rasulullah SAW itu datang membersihkan akhlak-akhlak tercela pada diri mereka, membersihkan hati-hati yang kotor pada diri mereka, dan membersihkan perangai-perangai perbuatan-perbuatan jahiliyah, menyelamatkan mereka dari kezaliman menuju cahaya Allah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran
dan sunnahnya atas apa yang tidak mereka ketahui. Fakanu fil jahiliyati al-jahla, dulu mereka di masa jahiliyah itu yusfahuna bil qawlil farah, mereka itu disebut jahiliyah karena kerap kali mengucapkan kata-kata yang kotor. Ya, jadi ada nilai baik mereka dan banyak yang buruk, setumpuk lebih banyak lagi. Fantaqalu bi barakati risalatihi, setelah mereka masuk Islam maka mereka mendapatkan keberkahan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi apa? A'maqun nasi ilma, orang yang paling dalam ilmunya, hati mereka paling bersih, sangat kecil mereka itu sifat memaksakan diri, dan paling jujur omongan dan pembicaraannya. Jadi ada perilaku baik. Ketika Rasulullah SAW datang dengan membawa wahyunya, dengan menyampaikan kepada mereka Al-Quran, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, petunjuk-petunjuknya, lalu mereka masuk Islam. Di saat mereka masuk Islam, apa yang kebaikan yang mereka miliki itu semakin sempurna, akhlak buruk yang mereka miliki itu terkikis dan terbuang dengan adanya Islam. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Orang yang paling baik di masa jahiliyah dulu, lihat. Orang yang baik di masa jahiliyah, khiyarukum fil islam, di waktu dia masuk Islam dia pun akan menjadi orang yang paling baik, kalau dia benar-benar faham Quran dan hadis. Faham. Kalau dia faham Quran dan hadis. Subhanallah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Di masa sebelum Islam memiliki perangai watak yang mulia. Ketika Islam datang diajak, langsung masuk jemaah, enggak mikir. Sejalan. Utsman bin Maz'un, apa yang engkau ajarkan wahai Muhammad? Kita mengajarkan silaturahmi, menolong orang, berbuat baik, enggak minum-minuman keras, tidak berbuat zina. Itukah yang kau ajarkan? Iya, saya masuk Islam kalau gitu. Ada watak baik pada diri mereka. Gampang akhirnya. Sehingga kebaikan yang mereka miliki semakin bagus, semakin sempurna. Keburukan yang ada pada diri mereka sebelumnya hilang. Diganti dengan keislaman ini. Berarti apa kesimpulan yang kedua jemaah? Hah? Iman, keimanan yang tertanam pada diri mereka menjadikan perilaku mereka semakin hebat. Coba. Ya. Oke, ini sekarang kita lihat. Terkadang orang memiliki akhlak, muncul pada diri mereka akhlak yang baik. Tetapi itu tasannu'an. Tahu tasannu'an? Dibuat-buat, framing, lipstick. Contoh. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Surat apa? Munafiqun. Kalian kalau melihat orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay CS, penampilannya mereka, oh kalian akan terpukau dengan penampilannya. Keren penampilannya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kalian akan takjub dengan retorika dan kemampuan berkomunikasinya. Penampilannya bagus, gaya ngomongnya keren.
Tapi Allah bilang apa? Ka'annahum khushubun musannadah. Mereka ini ibarat hiasan-hiasan dinding. Munafik ini. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi ini kebohongan semata. Ini framing jemaah. Jadi ada orang berbuat baik, menunjukkan kebaikan di depan orang, ini hanya lipstik saja. Bohong, pura-pura baik. Sebagian para ulama mengatakan pada ayat kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kami telah mengutus seorang rasul di antara kalian. Di antara kalian. Kalian bisa melihat perilakunya. Rasul ini apa? Membacakan Quran, membersihkan jiwa kalian dari kotoran jahiliyah, membersihkan perilaku kalian dari jahiliyah, dan mengajarkan kepada kalian Quran dan hadis. Dikomentari oleh sebagian para ulama tafsir dengan mengatakan apa? Mereka itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan itu hanya faktor duniawi. Karena faktor apa? Kesukuan. Karena faktor yang kedua, ada yang memang bawaan tadi, ada yang faktor kesukuan, ada yang faktor fanatik dengan golongan dan kelompoknya dia. Dunia dan kesukuan, ini yang muncul pada diri mereka. Dunia dan kesukuannya. Lalu Rasulullah SAW datang apa? Membersihkan itu semua pada jiwanya. Dibersihkan jiwanya. Lahirlah sahabat yang abarruhum quluban, hati mereka paling baik. A'maquhum ilman, ilmu mereka paling dalam. Ini lahirnya. Berarti banyak orang menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, tapi itu hanya apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Mau kawin, ngomong sama orang tuanya, mana calonnya? Bukan orang Jawa ya. Orang mana? Orang Aceh. Melotot ayam, jauh banget. Gak apa-apa lah ya, gunung kudaki lautan ku seberangi. Digigit ikan piranha emang gue pikirin. Wah mantap tuh. Ya udah terserah kamu deh. Nikah jemaah. Punya anak dua. Istrinya bilang, yuk silaturahmi ke keluarga. Aduh jauh. Iya pak ya. Iya. Yang ketawa duluan itu tanda tanya dia. Jauh deh. Berarti dulu ngomong deket itu gara-gara apa? Ada cewek. Jadi silaturahminya itu ada apa? Ada udang lobster di balik peyek, mas. Kegedean udangnya, peyeknya kecil. Itulah faktor orang terkadang, pak. Ada yang faktor bawaan memang. Ada yang faktor dunia, ada yang karena kesukuan. Munculnya sih kita nggak tahu isi hati orang. Ya ini kan hati semua ini. Yang muncul dari perbuatan itu adalah buahnya. Sales. Coba Anda ketemu sales. Dipersilahkan kasih kursi jamaah. Anda tersandung sedikit, pak hati-hati pak, anu, ya Allah kayak pengantin baru gitu, ya Allah hati-hati, awas ada air di depan, ada air, nih ke sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri. Coba punya anak dua, bego lu ada air injek, sales, disediakan, manis mulutnya dikasih air minum sudah luar biasa pak,
ternyata gak beli Anda mas. Anda gak beli, ketemu lagi di depan pintu. Ditegor gak sama dia? Hah? Ditegor? Anda tegor, pak, mas. Oh, capek-capek gak beli, ulang aja. Coba Anda beli. Anda beli, ketemu lagi. Seminggu kemudian Anda ketemu. Anda tegor, negor gak dia? Negor. Berarti negornya karena apa? Fulus. Al-fulus halus, jamaah. Fulus, fulus, jamaah. Ketika Anda gak beli, papasan 10 menit yang lalu, papasan di pintu, Anda tegor, mas, kakak digobri. Jadi baiknya dia karena apa tadi? Fulus, fulus, jamaah. Al-fulus halus. Walau kana fi pinggir kali, gak apa-apa jamaah. Ya, duduk di pinggir kali juga gak apa-apa. Think duit. Inilah kadang framing-framing orang berbuat akhlak. Rasulullah salam datang, dihilangin itu semuanya. Dihilangin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang dibersihkan oleh Rasulullah salam lebih dulu? Hatinya dibangun jemaah. Hatinya yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibangun keimanannya. Setelah imannya terbangun, nah yang kemarin itu ada kebaikannya, berarti sudah ada akarnya sekarang. Kalau kemarin tidak ada akarnya, toge pohonnya jemaah. Sekarang berakar kuat. Kuat, kuat. Inti pasang trotoar, meleduk tuh trotoar. Bener gak? Kenapa? Kena akarnya pohon ini pak, trotoarnya rusak. Gak ada yang bisa menghalau kekuatan iman para sahabat. Gak ada. Dibangun imannya, muncullah perilaku yang baik. Ini yang ingin kita harus kita fahami jemaah. Berarti perilaku itu muncul dari mana? Dari mana? Dari sini jemaah. Kalau hati panas, Anda bisa senyum. Hati kita lagi panas nih, jengkel, kesel, Anda bisa senyum ceria begitu, bisa? Enggak bisa jemaah. Cembetut, oh ini, Anda dikasih makan nih kambing guling nih, enak nih jemaah, tapi hati Anda lagi panas nih, bro, kenapa bro, makan bro, kambing guling nih, cembetut aja, habis berantemnya bini gue nih, itu kambing guling jadi guling, beneran, tapi kalau lagi senang sumringah gitu ya. Kasih tempe sama sambel. Wuh, ajib jamaah. Zen, enak tuh. Kenapa? Hatinya enak. Coba pikirin. Jadi banyak framing-framing ternyata. Kepalsuan-kepalsuan. Ya, sales-sales di pinggir jalan banyak banget. Subhanallah. Jadi untuk itu abis ini kita akan sebutkan apa namanya dalil-dalilnya hadith, ayat hadith ya. Ini prinsip dasarnya fahami dulu. Sekarang sekolahan. Nah saya bicara sekolah sekarang. Pembelajaran sekolahnya kurikulumnya mau ngapain? Membangun anak yang berkarakter. Bener gak? Betul, pelajaran tauhid imannya berapa jam? 2 jam. 2 jam jamaah. 2 jam. Ya. Minimal belajar matematika 5 jam. Belajar matematika kelas 1 SD.
Si Budi memiliki 10 kelereng. Bener gak? Ya kan? Soal apa? Cerita. Iya. Anak-anak kan. Si Budi memiliki 10 kelereng. Si Budi ingin bermain kelereng dengan temannya. Ternyata kelerengnya jatuh satu. Main dengan temannya, kelereng kalah sama temannya dua. Diberikan kepada temannya lagi dua. Berapakah sisa kelereng si Budi? Kan gitu kan? Berarti si Budi punya duit 10.000. Di jalan disedekain fakir miskin. Berarti duitmu sih ngasih berapa? 5.000. Ya. Ngajarin anak apa, Pak? Bakhil tuh. Sadar enggak anakmu diajarin pelit? Ayo. Sadar, Pak. Seharusnya dikasih not catatan. Tapi kalau kita bersedekah, jangan dihitung sisanya, Nak, ya. Harusnya kasih not dong. Jadi kalau mau sedekah, enggak ah, nanti duitku kurang. Bener kan? Oh iya, itu bapaknya juga gitu. Ya itu kepinteran matematikanya. Loh Ustadz, kalau saya ngeluarin zakat sedangkan saya pensiun, saya ngeluarin zakat berarti duit saya kurang dong. Loh kan kepinteran matematikanya. Begitulah seterusnya coba. Mana coba? Saya mau berbuat baik, menolong orang. Apa yang bisa, keuntungan apa yang bisa saya peroleh? Ya sudahlah, biarin aja deh. Jadilah manusia-manusia yang kepo. Cuman ditonton, ada apa mas, ada apa mas? Itu lo jatuh, oh kasihan. Coba kalau ada orang jatuh di pinggir jalan, semua berhenti. Ngapain? Kepo. Ada yang nolong? Agak. Untungnya apa saya nolong dia? Ya, mau membangun karakter. Terus pelajaran keimanan yang enggak ditanam. Pohon toge dong. Enggak ada akarnya. Kalau kita apalagi kalau mau bercerita sejarah, bagaimana itu para sahabat ketika menaklukkan wilayah Romawi? Bagaimana para sahabat ketika menaklukkan wilayah Persia? Kampung demi kampung, desa demi desa mereka duduki. Setelah Abu Ubaidah diinstruksikan oleh Abu Bakar Siddiq untuk bergabung dengan seluruh pasukan bertempur di sebuah pertempuran namanya pertempuran Yarmuk. Apa penduduk Damaskus mengatakan, "Wahai Abu Ubaidah, jangan tinggalkan kami." Belum masuk Islam mereka. "Wahai Abu Ubaidah, jangan tinggalkan kami. Kenapa? Kami hidup dengan penuh tenteram dan damai dengan umat Islam. Kalau kamu tinggal, kami dibawa kekuasaan Romawi lagi. Harta kami dirampas, anak gadis kami dirampas." Hai jemaah. Padahal belum masuk Islam. Sahabat yang menaklukkan wilayah Persia, ada Hasan, ada Husain radhiyallahu anhuma. Masuk wilayah Afrika, apa yang terjadi? Disambut, selamat datang umat Islam. Kami sudah dengar lama tentang Anda, kami nunggu. Ayo, terjadi hanya pertempuran dengan kepala suku Afrika saja. Kenapa? Ini, perilakunya itu sumbernya dari mana? Akarnya kuat jemaah, dari iman. Dari iman diajari sama Rasulullah SAW tauhid akidahnya. Subhanallah ya, akidahnya diajari. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas di saat masuk Islam, dia harus berperang, perang batin sama ibunya. Kata ibunya apa? "Wahai Sa'ad,
jika engkau tidak kembali kepada agamamu semula, ibumu tidak akan makan dan tidak akan minum sampai mati. Biar penduduk Makkah mengatakan saat membunuh ibunya sendiri. Lihat mereka kan sama sukunya kuat. Saat bilang apa? Enggak ngomong apa-apa, senyum. Lihat, iya, lihat akhlak jamaah. Dari mana muncul ini? Senyum dia. Setiap pagi dia datang ngasih sarapan, setiap siang ngasih, malam ngasih, tapi ibunya enggak pernah makan. Setetes enggak mau minum ibunya. Hari pertama, kedua, ketiga, ibunya mulai lemah, sudah enggak tak berdaya. Ibunya tetap ngomel-ngomel, enggak pernah dijawab A, enggak pernah dijawab B. Diam sambil senyum saat. Terakhir ketika ibunya sudah benar-benar lemah, sudah tak berdaya, ibunya tetap ngotot biar saat kembali ke agama semula. Terakhir saat baru menjawab, ya ummah, lau anna laki alfa nafsin, fatamuta nafsun, fatamuta nafsun, ma taraktu dini abada. Ibu, bunda, andai engkau punya nyawa 1000, rohmu ada 1000, setiap hari mati satu-satu, saya enggak akan tinggalkan agama saya. Apakah ibunya digeletakin jamaah, enggak diurus? Tidak, ibunya diurus terus, setiap hari disamperin, dikasih makan. Minumlah wahai ibu, minum walaupun seteguk, minum wahai seteguk, wahai ibu, makanlah ibu, makan ibu, terus diladeni. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bangga, beliau layak bangga. Ayat-ayat tentang berbakti sama orang tua itu saya sebabnya. Lihat coba. Iman kuat menjadikan dia tetap berbuat baik sama. Karena ini iman, ini loh imannya. Disuruh berbuat baik sama ibuku, ini ibuku. Tapi satu sisi ibu nyuruh saya syirik, kufur, minta maaf, saya gak bisa. Tapi tetap dia berbuat baik. Akarnya luar biasa jawab. Inilah akhlak. Akhlak itu iman jemaah. Tak mungkin. Kata orang, apa ini negeri orang Islam? Enggak rapi, berantakan. Coba Anda tinggal di negeri barat, tertata, rapi, semua ngantri, kan gitu kan ya? Saya bilang naif orang membuat perbandingan seperti itu jemaah. Kenapa Anda membandingkan umat Islam dan menilai orang barat lebih baik daripada umat Islam gara-gara apa? Ngantri sama naruh sendal rapi. Logiskah itu? Tidak. Kenapa? Ya karena mereka sudah terbiasa dengan begitu. Kita ini kebiasaan kita, sudah. Itu kebiasaan dia, ini kebiasaan kita. Tapi apakah itu cerminan bahwa masyarakatnya baik? Kalau masyarakatnya baik, punya perilaku baik, enggak mungkin kriminalitas tertinggi di dunia itu di negerinya. Tidak mungkin jemaah. Kriminalitas tertinggi di dunia di mana? Tuh, yang dibanggain Amerika, Eropa. Lihat. Jadi akhlak itu adalah apa? Iman. Akarnya iman itu jemaah. Iman itu akarnya kuat. Lahirlah perbuatan, ibadah dan akhlak. Kalau memang sebelumnya dia punya perilaku baik, ketika dia belajar iman dan tauhid akidah akan semakin baik. Coba lihat di surat Al-Anfal.
Di surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Lihat di situ. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Siapakah orang-orang beriman itu? Orang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, ketika disebut nama Allah di hadapan mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka penuh dengan ketakutan, takut akan azab, tidak berani maksiat, akhirnya lahirlah kebaikan. Nah, kan? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, apa? Zadathum imanan, iman mereka bertambah, jemaah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dia akan berserah diri hanya sama Allah. Diserahkan, yang penting saya usaha, yang penting saya bekerja, yang penting saya beraktivitas, masalah hasil dan buah itu urusan siapa? Senyum Pak hidupnya Pak. Dia tetap akan ramah dan baik. Hasil itu bukan saya, Allah kok. Yang penting saya usaha. Rame maksiat, sepi ngedumel. Kan repot sama. Alladzina yuqimuna shalah. Siapa orang-orang yang punya keimanan, yang mendirikan salat? Tuh kan. Perilaku itu. Wa mimma razaqnahum, berbagi, ngasih, bantuin orang. Akhlak enggak itu? Ini ciri siapa? Innamal mu'minun, ini orang beriman. Yang punya iman dalam hatinya. Ulaika humul mu'minuna haqqa, inilah orang beriman yang sebetulnya, jemaah. Orang beriman yang sebetulnya, ini yang sebetulnya. Lihat lagi di surat Al-Ma'un yang kita hafal. Apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lihatlah orang-orang yang enggak percaya dengan hari hisab, hari kebangkitan, hari di mana manusia bangkit dari kubur untuk menerima hisab, perhitungan amalnya dia, lalu dia akan masuk surga atau masuk neraka. Siapa orang yang enggak percaya dengan hari akhir? Lihat ciri-cirinya. Siapa itu? Yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin alladzina hum fi salatihim sahun. Tidak menunjukkan sikap sayang kepada fakir miskin, kepada anak yatim, tidak menunjukkan sayang sama anak yatim, dan tidak ingin membantu orang yang membutuhkan. Dia gak membantu, cuek aja. Berarti inilah orang yang gak beriman sama Allah dan gak beriman sama hari akhir. Tahu artinya ma'un? Wa yamna'una al-ma'un. Apa al-ma'un? Ibn Abbas bilang apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-ma'un itu adalah apa? Ember, penggorengan, sodetan, barang-barang yang dibutuhkan di rumah. Tetangganya minjem selang, enggak dikasih, udah jangan dikasih, jangan. Cuma. Jangan deh. Ini termasuk ahlak enggak? Ya kan? Minjem. Bu, ini lagi ada acara di rumah. Punya panci enggak, Bu? Aduh, kebetulan dipakai ya. Aneh, makan enggak dipakai. Kenapa? Aduh, ntar kotor. Wa yamna'unal, ini ma'un. Waduh, serem ya. Cuman gara-gara panci sama penggorengan.
Coba. Dijadikan tolak ukur atas orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Ini tidak akhlak, itu iman jemaah. Subhanallah. Ya. Terus di surat apa lagi? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta atanal yaqin. Surat apa? Al-Mudathir, di ayat yang bawah itu. Ya, 40-an kalau enggak salah itu ayatnya. Kenapa kalian itu masuk neraka? Ini penghuni surga nanya ke penghuni neraka. Eh, kalian kenapa masuk neraka? Jawab tuh penghuni nerakanya. Lam nakumunal musallin. Dulu kami enggak sholat. Lihat lanjutannya. Kami enggak sholat. Terus kelanjutannya apa? Kami enggak pernah ngajak orang lain untuk bersedekah kepada fakir miskin. Dong kan? Berarti kan ada korelasi kan? Sholat enggak, sedekah ya enggak. Tapi saya ngelihat teman saya enggak sholat tapi rajin sedekah. Ada lobster di balik peyek, Pak. Tak mungkin, jemaah. Atau memang itu sudah stylenya dia kali begitu. Stylenya dia sudah. Tapi manfaatkah itu buat dia? Nah, pohon toge. Enggak ada akarnya. Subhanallah ya. Jadi semua ini dikaitkan dengan iman. Contoh lagi ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Ini kata Ibnu Katsir, ini kaidah-kaidah yang sangat penting dan ini adalah akidah keimanan ini. Ini akidah, kata Ibnu Katsir, ini akidah. Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu Anda memalingkan wajahmu ke timur dan barat. Walakinnal bir, tapi kebaikan itu apa? Lah, lihat nih, disebutkan. Kebaikan itu apa? Man aman, orang yang beriman. Lalu disebutkan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman ini rukun iman. Lalu setelah penyebutan rukun iman, apa itu? Wa atal mala ala hubbihi. Tuh, dia rajin berbagi dengan harta yang dia cintai. Nah, tuh. Ya kan? Habis disebutkan rukun iman, lalu Allah sebutkan setelah itu apa? Rajin berbagi dengan hartanya yang paling dia sukai. Kepada siapa? Zawil qurba, kerabat dia. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, ibnu sabil. Wasailin, orang yang minta-minta. Wafir riqab, budak hamba sahaya. Jadi pertama disebutkan iman, yang kedua disebutkan kepedulian sosial, yang ketiga baru sholat, sholat, zakat. Yang keempat sosial kemasyarakatan. Apa itu? Menepati janji kalau dia janji. Tuh. Jadi ini semua dirangkai menjadi sebuah apa? Kata Ibnu Katsir, ini adalah akidah ini. Ini akidah Islam. Innalillah. Subhanallah ya. Di surat Al-Mu'minun Allah sebutkan itu di ayat 1 sampai 11 ciri orang-orang beriman. Ya kan? Ciri orang-orang beriman, qad aflahal mu'minun. Ciri orang yang punya iman apa? Satu, salatnya khusyuk. Dua, nah lihat ini, al-lagwi anil-lagwi mu'ridun,
terhadap hal-hal yang gak ada manfaat dia tinggali. Lihat, akhlak-akhlak tercela, hal yang buruk ditinggalin, gak manfaat. Zakat dikeluarkan, kehormatannya dijaga. Loh, ini kan akhlak ini. Jaga kehormatannya dia. Amanatnya ditunaikan. Janjinya ditepati. Ini sifat-sifat mereka. Ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Inilah para pewaris surga Firdaus. Subhanallah ya. Jadi inilah akhlak itu dari iman. Kemudian hadis Abu Hurairah yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian macam. A'laha, yang paling tinggi adalah apa? La ilaha illallah. Tauhid, yang paling tinggi itu tauhid. Lihat yang paling rendah. Paling rendah adalah apa? Lah, ada batu tengah jalan diambil. Ini ganggu orang, kasihan, dipinggirin. Lihat, akhlak enggak itu? Akhlak, Pak. Yang paling tinggi apa? Iman, rangkaian. Subhanallah ya. Berarti perilaku kita itu iman itu. Hadis Anas bin Malik yang disebutkan dalam Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Lihat jemaah. Tak kasih contoh sederhana. Kadang kita suka beli keripik, mungkin karena kelamaan tuh ya keripik nggak laku. Jadi ketika kita beli terus kita buka, rasanya apa? Apek. Ini tuh alat sih, mungkin nggak gurih lah. Lembek sih mungkin nggak karena dia divakum umpama. Tapi karena kelamaan jadi apa? Apek, bau nggak enak. Kita makan. Apek nih gak enak. Kacangnya juga, aduh kacangnya apek gak enak nih. Deh. Daripada dibuang, kasih tuh orang deh. Kasih. Begitu gak? Ayo. Coba, bener gak? Daripada dibuang, kasih tuh. Kalau dia sih pasti dimakan. Berarti ini nunjukkan keimanan dia apa enggak? Enggak jamaah. Lo inti apek terus inti kasih tuh orang. Apa bedanya inti sama dia? Ya akhi, dia juga manusia, inti manusia. Ini cerminan. Makanan di rumah. Udah mau makan. Ini kok begini ya makanannya? Kata istri Anda, iya kayaknya sudah mau basi. Deh jangan dimakan deh ya. Dibuang, jangan sayang. Kasih orang aja di depan. Loh, inti sendiri gak mau karena mau basi. Terus inti kasih orang. Ya akhi, emang dia pemakan bangkai apa? Astagfirullahaladzim. Ledekan burung elang sama burung pemakan bangkai. Ngeledek, burung elangnya bilang, ini film kartun. Film kartun anak saya. Ngeledek burung elang, eh kamu suka makan bangkai. Daripada kamu hidup dimakan. Loh, saya fresh dagingnya. Kamu masih udah bau. Loh, belum tahu kamu rasanya bangkai. Waduh. Kita begitu tuh akhirnya. Saya ngeliat, oh manusia ini begini. Yang satu ego,
Islam tidak mau mengajarkan begini. Ini bukan cerita burung elang sama burung bangkai, jamaah, bukan. Ya, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Tak kasih contoh lain, jamaah. Bentuk ini iman bukan menunjukkan kesempurnaan iman. Pernah di satu Ramadan saya dapat kurma banyak banget, 10 karton saya dapat kurma. Kurmanya kurma yang super. Kurma enak, Pak. Khullas. Khullas yang pres-presan, yang mengeluarkan kayak madunya itu. Yang super. Enak sekali itu kurmanya. Saya dapat banyak, 10 karton waktu cerita berapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu lah kalau enggak salah. Saya bagi ke tangga, karena banyak. Saya bagi ke tangga. Bagi-bagi sama anak-anak saya. Saya kamu bagi sana-sana, ya. Pulang anak saya. Abi, kata ibu sana terima kasih. Terus ibu itu bilang, sampaikan salam ya sama abinya. Kurma bagus-bagus begini kok dibagi-bagi. Habis balasan. Aduh, Pak, Pak capek, Pak. Udah dikasih pakai ngedumel lagi. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah, jemaah, jemaah. Lihat ini, bagaimana kalau itu dirinya sendiri? Ya mungkin tadi itu apek-apek dikasih orang enggak apa-apa. Sama Anda mau masuk toko jualan kurma. Mau nyari kurma, Pak? Iya. Karena musim Ramadan, yang dagang nanya, buat sendiri apa buat bagi-bagi, Pak? Gitu kan? Enggak buat sendiri. Oh, kalau buat sendiri jangan yang ini, Pak. Ini murahan, Pak. Yang ini loh, Pak, yang bagus. Kalau bagi-bagi yang ini, Pak. La haula wala quwata illa billah. Emang kalau saya bagi-bagi yang ini kagak boleh. Haram. Yalah, bego bahlul ini orang. Pegel saya melihatnya. Ya, akhi. Apa ini? Mereka juga manusia, pengen makan enak, ya, akhi. Allah, ya. Astaghfirullahaladzim. Sekarang kita ketawa sendiri kan? Lah ini mencerminkan kita ini ada iman apa enggak? Ya. Subhanallah. Coba Rasulullah SAW bukan lagi menyajikan yang terbaik, tapi memberikan kepada mereka lebih dulu daripada saya. Rasulullah SAW kalau ada makanan, ya ini terlepas dari sisi mukjizat, ya selalu yang didahulukan siapa? Orang lain daripada beliau belakangan. Contoh, terlepas sisi mukjizat, memang ini mukjizat, ya ini mukjizat memang. Jabir bin Abdullah pada waktu perang Khandaq, dingin, super dingin Madinah, tidak ada makanan. Tak ada makanan, kerja 24 jam. Rasulullah dibisikin sama Jabir bin Abdullah, wahai Rasulullah, di rumah ada makanan cukup bertiga, nampan kecil, nampan kecil buat bertiga, sama kambing cempe. Tahu kambing cempe? Anak kambing kecil. Ya, jangan dikasih tahu sahabat yang lain ya Rasulullah. Diam ya, diam ya. Dirapiin bajunya Rasulullah, berdiri. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Wahai orang-orang muhajir dan ansar. Jabir bin Abdullah ngundang makan. Mules perutnya Jabir bin Abdullah. 1300 orang. Lari Jabir ke rumah istrinya. Ana udah bisikin Rasulullah. Diumumin sama Rasulullah. Waduh, mules terus Jabir deh perutnya deh. Bahasa kita gitu ya, Rasulullah datang duluan, tapi beliau datang duluan menunjukkan mukjizat. Kata Rasulullah bilang, Pak Jabir, sini sini, nasi yang sudah kamu masak jangan dibuka, biarkan dia berada dalam tungkunya, jangan dibuka. Kan masak nasi sama daging dicampur jadi satu,
yang kita sebut sekarang istilahnya nasi mandi. Ya kalau kita mandi, mandi kamar mandi. Jangan dibuka tungkunya, jangan dibuka. Biar aku yang buka. Siap. Jabir kagak keluar jamaah. Wahai Rasulullah, sudah tak taruh di depan ya Rasulullah. Taruh di depan. Masuk, siapa duluan? Masuk segerombol, 1300. Rumahnya kecil. Sampai sore, dalam sejarah disebutkan kira-kira sore. Selesai semua. Adakah yang masih lapar? Tidak ada ya Rasulullah. Kita semua kekenyangan. Kenyang kita semua ya Rasulullah, kenyang. Kenyang semua? Kenyang. Yaudah. Tinggal saya yang makan. Baru belakangan. Makan Rasulullah. Selesai? Wahai Jabir, itu buat istrimu dan buat kamu sama istrimu masih ada. Pengok Jabir. Ini 1300 pak, kata orang Jawa Timur. 1300. Jabir ngintip. Hah? Utuh makanan. Subhanallah. Terlepas dari sisi apa? Ini mukjizat. Ya jangan ditiru. Ente masak seliter terus mau ngundang jamaah masjid Al Ikhlas. Ya dipentungin orang jamaah. Ditinggal kabur sama istrimu ntar. Ya. Lihat, intinya apa? Belakangan. Beliau memberikan dulu yang terbaik. Kisah hijrahnya Rasulullah SAW bertemu dengan seorang nenek-nenek, Ummu siapa? Ummu Ma'bad kalau enggak salah namanya. Ibu, adakah susu yang bisa kita minum? Ya Allah, kita sendiri aja lapar. Loh itu kambing bandot, tahu kambing bandot? Kambing tua sudah enggak mungkin mengeluarkan susu. Bandot? Iya, bawa sini. Bingung nih ibu, kalau bahasanya nengil amat udah dibilang bandot. Gitu bahasanya dia. Tapi diem nih ibu, aneh nih orang udah dibilang bandot. Enggak kenal, kalau ini Rasulullah SAW enggak tahu. Deh, di lengannya dinaikin. Terus kancingnya dibuka sampai dadanya sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dinaikin bagian bawahnya sehingga ibu ini tahu dadanya Rasulullah seperti apa, bulunya ini jongkok, dipegang tuh tempat susunya sama Rasulullah sallam, dipegang, digosok-gosok, semakin digosok tambah gede. Ini ibu bengong, kok tambah gede gini ya, ada tempat yang gede enggak? Bawa sini, dibawain tempat kecil, nggak ada yang gede, cuman itu yang paling gede. Allah sayang, coba ada gentong gitu ya, kecil, ya sudahlah, adanya cuman ini. Diperah Rasulullah, kamu minum dulu. Yang disuruh minum dulu siapa? Sahibul bait. Lihat akhlaknya jamaah. Habis itu ini Abu Bakar, lah ya Rasulullah jangan, engkau dulu. Kamu wahai Abu Bakar. Terakhir baru Rasulullah SAW. Setelah itu disisahkan, ini buat suamimu. Coba punya kentong gitu kalau gak dipenuhin. Rasulullah berdiri, dirapiin lagi, terima kasih banyak, pulang. Dia gak akan bisa. Wah ini mukjizat. Lihat intinya apa? Beliau mendahulukan orang lain. Ini akhlak Rasulullah SAW. Kita jangankan mendahulukan orang lain, barang apek dikasih. Allahu Akbar. Lihat siapa. Jadi ini cerminan apa? Akhlak siapa. Subhanallah ya. Kemudian saya kira sampai di sini aja dulu deh. Kita sisahkan waktu setengah jam untuk apa? Tanya jawab lah. Al-muslimu man salimal muslimuna
min lisanihi wa yadi. Orang Islam yang seutuhnya, kalau disebut orang Islam berarti termasuk di dalamnya siapa? Orang beriman. Kalau disebut orang Islam berarti orang yang punya iman. Siapa? Ketika orang Islam yang lain merasa nyaman dengan mulutnya dan tangannya. Lewatnya orang, wah demen gue sama dia nih kalau bisa Betawinya. Duh ini orang baik nih, ngomongnya adem enak. Seneng orang lihat. Sahabat bercerita, ya Rasulullah innali jarah. Saya punya tetangga cewek, jarah perempuan. Taqumul laila wa tasumun nahar. Rajin sholat malam, apalagi sholat wajib, sholat malam rajin. Puasa sunnah, hebat sudah. Tu'zi jironaha bilisaniha. Tapi ini mulutnya, toak masjid ini mulutnya. Ini toak nih, bukan toak masjid ya, salah saya. Apa dulu kita masih kecil itu, kalau sore itu ada mobil L300 keliling ke kampung-kampung, ngapain ayo? Apa? Ada yang ingat gak pak? Enggak tahu ente, bapak yang umur 40-an ke atas 50-an tahu itu. Keliling kampung-kampung L300, kalau udah sore, ngumumin apa ayo? Ya bioskop, dong, tahu dia kan, ngomong. Saksikan, saksikan. Nanti malam ada film apa? Jaka Sembung melawan apa itu dulu ya? Dari sekolah dulu ya. Ya, jadi, nah ini towaknya mes ini L300. Tetangga dia banyak mengganggu tetangganya ya Rasulullah. Tetangga nggak pernah nyaman sama dia. Apa jawaban Rasulullah SAW? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada, ini perempuan enggak ada kebaikannya sama sekali. Dia akan masuk neraka kalau dia enggak tobat dari perbuatannya. Jadi inilah. Jadi akhlak itu adalah iman. Ya, akhlak itu iman. Ada seorang perempuan datang menemui seorang alim, seorang ulama salaf, lupa saya namanya. Perempuan ini bilang, dulu saya sebelum kawin, masih gadis, saya rajin puasa sunnah, saya sholat malam, saya rajin baca Quran setiap hari. Dan saya benar-benar menikmati ibadah yang saya lakukan. Nikmat sekali ibadah yang saya lakukan. Setelah saya menikah, saya kok gak merasakan itu lagi ya. Rasanya hambar gitu ibadah yang saya lakukan. Akhirnya jadi malas saya ngerjain. Karena hambar, gak ada rasanya. Saya sholat malam gak ada nikmat, malah jadi beban. Puasa gak ada nikmat-nikmatnya. Kenapa ya Imam? Imam ini menyebutkan hadis-hadis riwayat. Saya mendengar dari fulan, lupa saya namanya. Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadisnya sahih. Lantazu qamra'atun ta'mal iman hatta tu'addi haqqa zaujiha. Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya dia ibadah. Ibadah yang dia lakukan itu tidak ada hasilnya, Pak. Sampai dia melaksanakan kewajiban dia dengan suaminya. Kan perilaku ini. Sampai dia melakukan apa kewajiban dia dengan suami. Adakah yang seperti ini sekarang? Banyak. Dari siapa? Ya gak banyak lah, ada. Dari siapa? Ibu-ibu yang aktif di pengajian-pengajian kita. Pagi habis sholat subuh, suaminya kan mau berangkat kerja. Enggak diurusin suaminya. Nanti dulu. Kenapa? Ana mau zikir pagi. Duduk istrinya zikir pagi. Suaminya dongkol ngurusin berangkat kerja sendiri, enggak ada sarapan, enggak ada ini, enggak ada ini. Dalilnya apa? Apa namanya? Zikir
pagi. Ini saya nggak ngarang loh ini. Yang ngeluh itu suaminya sendiri yang telepon ke saya. Dan bukan satu, beberapa suami. Deh, berangkat kerja. Pulang maghrib isya, istrinya ngapain? Jangan ganggu saya lagi dengerin kajian. Aduh, dengerin kajian, iya. Kenapa? Mencari ilmu ini jihad. Udah, kamu itu di dapur ngambil sendiri. Tuh nasi goreng tek-tek tuh di belakang. Dan ini setiap hari, Ustaz. Sabtu Minggu pakaian kotor numpuk, Ustaz. Terus mana istri saya apa kajian di majelis taklim, jadwalnya ustaz ini hari ini pengajian, dia jam 10, ini sebelum cerita sebelum pandemi, pengajian jam 9, 10 pengajian sampai zuhur. Habis zuhur kemana lagi pengajian di tempat ibu. Habis maghrib, habis asar, habis maghrib jadwal tilawah di rumah, one day one juice. Terus bapak jadi apa di rumah? Ya itu yang saya pusingin, Ustaz. Aduh, capek deh, Ustaz. Memang saya akui, Ustaz, jadi ibadahnya dia bagus, udah ngaji, udah. Tapi saya kok jadi bego begini di rumah, Ustaz. Oh gitu. Iya. Ya udah deh, Pak. Terus apa solusinya? Nanti minggu depan ibu bapak kesini sama istri bapak. Bilang saya yang manggil. Ya udah, semangat, datang. Saya bilang saya yang manggil, datang jemaah. Ibu ngapain? Loh, Ustaz, zikir pagi petang, Ustaz, ibadahnya besar. Ya, terus ini kajian, Ustaz, jihad. Iya, Bu. Lan tadzuqa imra'atun ta'mal iman. Semua itu nanti jadi hambar dada rasanya. Kenapa? Suamimu kamu cuekin. Ntar kalau kawin lagi kamu pusing. Ya Pak ya? Ya. Oh, cenceng ngomong ya. Namanya siapa Pak? Istrinya ada gak di belakang? Oh, istrinya gak ada berarti. Ngomong terang, coba istrinya ada di belakang. Jadi, lihat coba. Ini iman ini. Ya, wallahu a'lam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga manfaat buat saya pribadi dan kita semuanya. Nah, nanti dulu ini yang nulis dulu dari tadi. Apa ente karena yang pegang mic terus ente mau nanya duluan? Enggak, ini kesian dari tadi nulis nih. Bolehkah kami para akhwat memakai celana panjang yang sudah menjadi peraturan perusahaan? Apa hukumnya Pak Ustadz? Enggak boleh. Pantatmu kelihatan. Enggak. Kanan kiri itu pantat ntar kelihatan. Enggak boleh. Ma'ilatun mumilat. Soal sana nanti akhirnya gara-gara nyari duit. Akhirnya Anda dilaknat sama Allah dan Rasulnya. Ya. Terus gimana dong? Mending dagang gorengan di depan rumah, mulia, terhormat. Daripada kerja di perusahaan harus tabarruj. Ya. Membuka auratnya begitu. Ini saya jawab singkat-singkat karena pertanyaannya banyak. Bagaimana jika apa ini? Enggak paham. Seseorang baik tapi keimannya tidak ada. Duh, nulis resep ini. Serius lalai ibadah. Sholat jarang. Untuk urusan agama tidak dipedulikan. Apakah jika kita sudah menasehati tetapi tidak didengar, ya, sikap ya sudah paham. Ya itu tadi kita lakukan.
Bisa jadi kebaikan yang dia lakukan itu hanya faktor apa? Duniawi. Ya kan? Duniawi aja. Ada dunia, sales. Ada maunya dia. Ya ada maunya, ada faktor duniawi. Atau memang dia setelnya begitu. Ya kan? Ada wilayah tertentu kalau bicara sama orang tua enggak boleh ngelihat wajahnya. Kan gitu kan? Suruh nunduk. Terus kalau mau bicara harus lemah lembut, njih Pak, njih, kayak orang Solo gitu kan ya. Wah, itu tata kramanya tinggi. Ya memang budayanya begitu, jemaah. Jawa Timur. Ente diajak ngomong terus nunduk, dikeplak dari depan ente. Ente tak ajak ngomong, jangan ngomong ente. Bener enggak, Pak? Kalau orang Jawa Timur kan? Diajak ngomong nunduk, ulang ajar kamu. Kan budayanya, Pak. Orang Betawi kan juga begitu. Lo gue ajak ngomong lo. Enggak begitu kan. Memang budayanya begitu, jamaah. Budayanya gitu. Jadi orang Solo ngomong sama orang Surabaya, wah sakit hati, Pak. Ya bukan, ya memang begitu ngomongnya. Bukan dia marah-marah. Memang gayanya gitu sudah. Ya, orang Surabaya, Betawi ngelihat orang Solo ngomong, aduh mas, bulu lapar perut gue ini lapar. Ya memang gayanya begitu. Ya sudah, itu gak, terkadang memang bawaan dia faktor duniawi gitu ya. Ini satu. Yang kedua, kalau memang itu pelanggaran dalam syariat Islam, nasihati. Gak sholat, bolong-bolong, nasihati, terus nasihati. Jangan bosan, ya terus didoain gitu kan. Semoga Allah kasih dia hidayah. Bagaimana cara menasihati suami yang masih sering ikut tahlilan dengan alasan gak enak sama tetangga? Ya kalau gak enak, masak masakan yang enak. Mungkin bumbunya kurang aja. Ana ingat dulu abah Ana diundang tetangga duduk di teras rumah. Biasa di kampung Arab kan pakai sarung kemana-mana ya. Pakai sarung, baju koko, baju. Mau kemana nih abik? Duduk di teras rumah sambil ngintip. Balik lagi, ngintip. Nanya, Bik mau ngapain? Diundang itu ada acara syukuran di sebelah. Terus masih baca maulid, biar bubar maulidnya. Jadi itu longok-longok gitu. Maulidnya, nah udah bubar nih maulidnya, tinggal makan-makan nih, tak muncul lah. Nah, rahimahullahu rahman. Abah gak mau dia datang maulidannya, maksudnya gak mau datang maulidnya gitu loh. Ya. Jadi ikut tahlilan gak enak sama tetangga. Ada hal yang memang kita harus bersikap tegas. Ya. Ketika hal-hal itu berkaitan dengan maksiat, ya kita harus tegas bersikap. Bid'ah, ya harus kita tegas itu meninggalkan. Bukan berarti terus kita jadi harimau cari mangsa, lapar, ketemu orangnya kayak ngelihat apa gitu, ketakutan, kayak ngelihat jin ifrit begitu ya. Takut gitu. Apa namanya? Enggak tegur, enggak sapa, enggak apa. Tidak. Oh, tetangga sebelah suaminya atau ayahnya atau siapa wafat. Sunnahnya apa? Takziah. Terus ini tetangga sebelah, oh kirimin makanan. Kan gitu kan? Isna'u li ali Ja'far, bikinin makanan buat keluarganya Ja'far. Bikinin makan. Oh ini Bu ini dikirimin makanan. Anda kirimin air, minum, kirimin roti buat apa? Makanan senang. Anda kirimin dia. Tahlilannya enggak usah datang. Kita tetap melakukan apa yang memang kewajiban kita. Ya, tapi geliran itu berkaitan dengan bid'ah yang terlarang ya, minta maaf kita enggak bisa datang. Kasih tahu suami Anda yang seperti itu. Anak saya sebelum bekerja dia setiap melakukan sambil berjaga parkir atau tukang parkiran di depan sebuah minimarket dan kakaknya tidak bekerja.
tapi tiap hari dia berkeliling jalan menjadi pengamen badut. Apakah kedua kegiatan anak saya hasil uangnya bisa dikatakan halal? Dan apa menjadi tukang parkir liar dan menjadi pengamen badut keliling juga sama saja pengemis dan minta-minta? Ya, menurut saya kalau parkir, orang kerja sebagai tukang parkir atau sebagai apa, ojek pengkolan, ya, atau sebagai Pak Oga, ini pekerjaan halal. Kenapa halal? Menolong orang, membantu orang, meringankan kesulitan orang. Apalagi di Jakarta, orang mau nyebrang susah, nunggu sepi, ntar 12 malam sepi kamu, gitu kan. Nyebrang gak bakal dikasih sama pengendara motor, ya, dibantu sama dia, cepat kita lewat. Ya, membantu orang, ya. Man ahsana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Rasulullah SAW, apa? Kalau ada orang berbuat baik sama kalian, fakafi'uh, kasih upahnya. Nih, berapa? 2.000, 5.000, kasih upahnya. Dia bekerja, ini memang pekerjaan dia untuk istrinya, anaknya. Halal. Parkir, halal dia. Yang gak halal apa? Ngamen. Ya yang satunya ini sambil jadi badut, sambil nyanyi dia. Nyanyi-nyanyi terus dikasih duit. Ini thamanul baghi khabith, upah yang diperoleh dari sesuatu yang haram-haram. Terus bagaimana anak ibu yang satunya, anak bapak yang satunya, yang badut ini, jangan disuruh jadi badut lagi. Mending dia jadi apa? Parkir. Bantu parkir. Lumayan loh parkir itu, Pak. Pengkolan itu kalau rame lumayan loh, Pak. Saya nanya sama orang satu pengkolan, Pak, di dekat rumah saya itu, Bang. Oh iya, iya Pak Ustaz, kenapa? Dari jam berapa kamu? Jam 8 Pak Ustaz. Sampai jam berapa? Sampai sore Ustaz. Dapat berapa kira-kira? Ya paling enggak, paling sepi-sepinya itu ya 150, itu sepi banget, Pak. Umumnya sih 200-250, wahai jemaah. Bahkan bisa 300, Pak. Kalau yang ngasih orang-orang yang kita kenal-kenal, ngasih 5.000, ada bisa lebih, Pak. Sehari. Sehari. Tapi kadang mereka kan gantian, di-upload. Ya, ada yang cuma 2 jam, 3 jam. Kan gitu kan? Pagi sampai siang doang. Lumayan, Pak, hasilnya. Buat keluarganya, jangan dicibir, jangan enggak usah dikasih. Saya pernah dijemput pengajian, saya diam. Kenapa inti gak ngasih? Percuma Ustaz, ini orang-orang kagak sholat. Nah, saya bilang, bukankah kita ini disuruh berbuat baik walaupun sama anjing? Iya gak? Sama anjing aus kamu kasih, tapi kamu pegang najis. Bener gak? Kamu piara di rumahmu, setiap hari pahalamu berkurang satu gunung Uhud. Kalau piara haram, taruh di rumah haram, kamu pegang najis, tapi dikasih minum dan pahala kamu. Mana yang lebih baik? Anak bilang sama ni anak yang jemput, anjing atau ni orang? Waduh Ustaz, jangan gitu dong Ustaz. Ya ente sok suci, anak bilang. Ente ini sok suci, jangan begitu nilai orang. Bisa jadi dia akan tobat lebih baik dari ente. Ya Ustaz. Kadang akhlak kita yang gak benar, jemaah. Ya begitulah. Jadi Pak, yang badut ini lebih baik jangan suruh. Kalau memang gak ada pekerjaan, parkir. Ya aplosan sama adiknya, kakaknya. Tapi kalau jadi parkir, hindari keributan. Ribut-ribut hindarilah. Baik sama semua orang, biar gak terjadi keributan. Pertanyaan berikutnya ini semi cerpen, panjang. Ibu saya baru 2 bulan meninggal dunia, rahimahullah rahmah wasiah. Oh, warisan. Meninggalkan harta berupa apa ini? Tas, emas, dan cicilan. Orang yang berhutang kepada ibu
saya total semua harta yang ada sekitar sekian, nggak usah saya sebutin ya. Dari uang tersebut digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan lain-lain. Sisa sekitar sekian. Bagaimana cara pembagian waris dari uang tersebut? Saya ada dua saudara perempuan. Abah masih tinggal dengan adik yang bungsu 3 bulan. Lalu lagi akan menikah. Saat ini uang sekian masih disimpan. Apa ini? Setelah apa ini? Setelah adik saya menikah akan dibagikan sesuai syariah. Cuman saya masih bingung perhitungannya. Ini disebutkan saudaranya hanya 2 orang perempuan saja. Saya ada 2 saudara perempuan. Berarti yang meninggal ini istri meninggalkan suami, meninggalkan 2 anak perempuan. Ya. Ngitung warisannya gimana? Walakumur rubu'u mimma taraka azwajukum in kana lahunna walad. Bagi kalian wahai suami mendapatkan 1/4 dari harta peninggalan istri kalian jika istri kalian punya anak. Jadi suaminya dapat 1/4 dari total hartanya. Kalau duitnya 100 juta, berarti jatah suaminya berapa? 25 juta. Punya anak perempuan saja, enggak punya anak laki. Anak perempuannya 2. Fa in kanat aktsara min dzalika, fa in kanat tsnataini. Ya, ayatnya lupa apa itu. Fa in kanat tsnataini falahuma tsulutsa ma tarak. Ya. Jika perempuan itu, anak perempuan itu 2 atau lebih, jika anak perempuannya 2 atau lebih, maka mereka mendapatkan 2/3. Jadi berapa? 100 juta. 2/3-nya berapa? 60-an kan? 60-an juta. Ada sisanya? Berapa? Pinter kalau urusan duit. Anggap 60 juta. 60 juta ditambah 250. Berarti sisanya berapa? 150. Kan gitu kan? Nah, buat siapa 150 sisanya? Karena si pewaris enggak punya anak laki-laki, maka sisanya diberikan kepada saudara kandung ibu Anda. Oke? Okay? Uang denger, Mas. Ana pernah jadi imam sholat dengan teman ana, tapi pas rokaat kedua ana lupa baca Al-Fatihah dan kami tidak mengulangi sholat lagi. Bagaimana Ustadz, apa yang harus dilakukan? Sedangkan sholat tanpa baca Al-Fatihah tidak sah. Ini ceritanya kapan? Ceritanya kapan ini? Ini kalau ceritanya sudah 1 bulan yang lalu, ya sudahlah ceritanya rampung, Mas, gak usah ditanyain. Iya kan? Karena Anda lupa. Ya, lupa itu harusnya diganti dengan sujud sahwi. Ya. Lain kali diperhatikan. Apa hukumnya memberi kado atau hadiah ketika kita hendak menengok bayi yang baru lahir? Ya enggak apa-apa. Tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, nanti kalian saling dekat, saling mencintai. Enggak apa-apa, bagus dong. Ya, teman kalian jamaah sini istrinya lahiran, ya nanti datang tengok, kasih bawa hadiah, kado. Apa itu? Honda Supra X atau apa? Apa arti akidah? Bagaimana cara menjaga akidah? Wah, ini panjang ceritanya.
Aqidah itu simpelnya adalah keimanan. Apa itu iman? Iman itu adalah perkara-perkara yang harus kita benarkan, lalu kita yakini di dalam hati. Apa itu? Ya rukun iman itu. Terus bagaimana caranya belajar? Bukan bangun tidur terus punya iman, enggak. Punya ilmu laduni. Apa ilmu laduni itu? Kesurupan. Belajar jamaah. Innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut sama Allah, orang yang cinta sama Allah, punya harapan, beriman adalah orang yang punya ilmu. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin, dan kita semuanya. Aku mau bertanya, jika kita tidak bisa mencontoh akhlak yang baik atau suri tauladan yang baik seperti uswatun hasanah Nabi Muhammad, apa hukumnya Ustadz? Bingung saya jawabannya. Ya masa orang Islam gak bisa, gak mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW? Ya aneh ini pertanyaan. Tidak bisa mencontoh Rasulullah, terus mau nyontoh siapa? Astaghfirullahaladzim. Siapa yang mau kita contoh kalau kita gak mau mencontoh sama Rasulullah SAW? Ya. Jangan mengucapkan kata-kata yang seperti ini berbahaya. Kita orang Islam wajib mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus berusaha. Jangan sampai terucap kata-kata saya enggak bisa. Boleh. Bahaya ini buat kita ini. Harus wajib kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kita boleh bersedekah dan berinfak kepada Yayasan Du'afa yang tergolong NII, Negara Islam Indonesia? Jangan. Ini NII ini aliran sesat, Pak. Ya, NII atau orang sebut N11. Ya, apa ini pergerakan Kartosuwiryo? Ya. Negara dalam negara, ini aliran sesat ini Pak, jangan. Ruwet amat sih Anda ini Pak. Oh, di depan kita banyak pemulung, banyak orang gak mampu, kesono-sono, ngapain? Aneh-aneh aja mikirnya. Di depan kita banyak pemulung, banyak saudara kita yang gak mampu, banyak teman-teman kita yang gak mampu. Bagilah ini orang-orang yang udah jelas-jelas ini. Ya, ngapain membantu aliran-aliran sesat seperti ini? Ya, wallahu a'lam bishawab. Fadal, lo mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Itu ukuran tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kriterianya apa? Minimal hal itu bisa merusak iman kita. Contoh, Anda duduk-duduk di tempat-tempat yang dimana di sekitarnya banyak orang maksiat. Bisa jadi Anda gak berbuat, tapi di sekitar Anda banyak orang yang berbuat maksiat. Lama-kelamaan Anda akan ikut. Ini berbahaya jemaah. Ya. Ini perbuatan yang menjerumuskan seseorang dalam perbuatan maksiat. Dulu si fulan gak ngerokok. Karena dia bergaul sama teman-teman yang ngerokok, akhirnya sekarang jadi, nah itulah Pak, lingkungan. Jadi meninggalkan hal yang tidak manfaat dan bahkan itu menjadi pintu buat dia, apa itu? Pintu bagi dia masuk ke dalam maksiat.
Atau memang asli itu bukan pintu maksiat, tapi memang gak manfaat, buang-buang waktu. Apa? Main game. Apa manfaatnya main game ya, Bapak? Apa manfaatnya sih? Seneng aja, Ustaz. Ya kalau main game pada aslinya boleh, halal, gak apa-apa. Tapi kalau main game, waduh, Pak. Saya pernah pulang pengajian dari Purwokerto naik kereta. Saya duduk, di sebelah saya orang duduk. Ketika dia duduk, langsung handphonenya dikeluarin. Cus. Keluarin, terus masang, duduknya dipasin gitu. Posisi handphonenya begini. Udah, kakinya dipasin, langsung buka online dia. Game online. Masih pakai handset. Kanan 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 Mas, pas kanan kanan. Kiri 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 kiri. Saya yang di depan, saya di depan. Itu saya itu nanti yang ngurus, itu saya biar saya. Dari Purwokerto sampai Jatinegara, Pak. Allahu Akbar. Lah, anak di sebelahnya. Ini menungso, bukan menungso, iki Mas. La haula wala quwata. Ana sama satu ustaz lagi. Syuf ini. Ya begini, ini namanya kin online. Iya, ini kebangetan nih, Mas. Tengah jalan dia lapar rupanya. Lagi asik, Mas. Berhenti dia. Mas, nasi goreng satu. Oh iya, Pak. Terus datang tuh nasi goreng, Pak, nasi goreng. Oh iya, makasih. Ditaruh di depannya. Terus itu kanan kanan kiri. Udah kamu yang ngerjain sekarang. Kamu terusin ya, terusin sebentar, terus yuk. Terus begini, Mas. Habis itu nasi gorengnya enggak dimakan-makan. Ana cuma mikir apa ngobrol sama satu ustaz ini. Kasihan bininya ini orang. Ini kalau di rumah terus bininya diapain ini? Dianggurin. Jadi lebih cantik mana handphone sama bininya, Mas? Hah? Lebih cantik handphone daripada bininya. Bininya dandan cantik sudah bahenol deh mama bahasanya. Masih kebahenolan handphonenya dia cuma. Sarap bener sarap. Lo ada ini nyata konsultasi sama saya di Masjid Al-Fatah. Saya ada konsul khusus kan di Al-Fatah private. Ada orang konsul ini, saya enggak ada anak-anak yang kecil-kecil. Kalau enggak tak ceritain agak vulgar kalian. Begitu tergila-gilanya dia sama handphone ini, jemaah. Itu sama istrinya ini, dicolek enggak istrinya, jemaah? Bayangin, Pak. Dicolek enggak tuh istrinya? Padahal Ustadz, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begini, Ustadz, saya gimana caranya dia tertarik? Faham ya maksudnya ya? Kakak tertarik. Dalam hati sana, oh kakak waras sih, Pak. Sampai seperti itu. Ajaib. Ini manusia, Pak. Lihat dampaknya kalau sudah sampai seperti ini, jadi haram ini hukumnya. Berjam-jam dia mainan handphone. Sholat enggak. Kalau sudah sampai di sini, haram hukumnya, jamaah. 2 jam, 3 jam mainan game. Ya kalau mainan game cuman 10 menit atau apa 5 menit sebentaran. Kepenatan, oke lah. Gak apa-apa. Ya. Apalagi sampai ada taruhan dan sebagainya. Wah, sudah kelewatan. Astagfirullahaladzim ya. Ya inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.